lagi dengan saya di channel Rian Reddy. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang destinasi wisata di Desa Tulak Talu ini, Kecamatan Sabang. Jadi di sini teman-teman bisa menjadi salah satu objek wisata di Desa Tulak Talu ini. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti apa sungainya? Kita di Sungai Sabang ini teman-teman. Seperti inilah teman-teman Sungai Rongkong yang ada di Desa Tulak Talu ini, di Dusun Pasapa. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata, di sinilah bisa menjadi tujuan wisata alternatif buat teman-teman yang ingin berwisata di Desa Tulak Talu ini teman-teman. Jadi silakan datang teman-teman di sini. Dan seperti inilah sungainya, Sungai Rongkong. Karena di sungai ini banyak ikan, jadi warga juga mengisi waktu luang untuk mancing. Jadi di sini ada beberapa jenis ikan yang sering didapat para pemancing, seperti ikan tawes, ikan mas, dan ikan sidat teman-teman. Jadi di sini juga selain menjadi salah satu objek wisata, warga sekitar juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sungai ini. Karena di sini material untuk bahan bangunan sangat melimpah seperti kerikil, pasir, dan batu. Jadi warga sekitar tinggal mengambil menggunakan motor tanpa harus membeli lagi. Dan di Sungai Rongkong ini yang ada di Kecamatan Sabang, tim dari pencinta alam sering datang untuk kegiatan arung jeram di sungai ini. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.